hidupmu. Yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu menempuh nasibmu kemanapun menuju. Pada Allah semata, serahkan duka deritamu agar damai senantiasa hatimu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu menempuh nasibmu kemanapun menuju. Serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Kita telah diberikan modal
untuk menjadi cerdas oleh Allah yang bernama pikiran. Tugas pikiran adalah memahami. Tetapi terkadang suatu saat tugas pikiran untuk memahami mungkin harus dihentikan, harus diistirahatkan. Karena terkadang segala sesuatu yang coba untuk dipikirkan, terutama hal-hal yang melampaui batas, dengan pikiran yang terbatas mungkin tidak akan terjangkau lagi. Oleh karena itu, pada titik tertentu, tugas-tugas memahami dari pikiran mungkin suatu saat harus diistirahatkan. Dan yang luar biasa dari pengalaman saya, ketika kita mampu mengistirahatkan tugas pikiran untuk memahami, malah justru pikiran ini lebih mudah untuk memahami. Karena saat itu pikiran menjadi tenang. Saat itu pikiran menjadi tidak berisik lagi. Ketika pikiran sedang hening, bening, justru yang dominan di dalam diri kita adalah jiwa kita. Sehingga aliran pengetahuan dan pemahaman pada pikiran akan mengalir dari jiwa kita. Dan itu yang mengalir melampaui pikiran orang kebanyakan. Yang mengalir ke dalam pikiran malah justru melampaui ekspektasi kita. Di situ yang mengalir adalah intuisi dan pemahaman-pemahaman yang melampaui batas. Itulah barangkali kenapa di dalam dunia spiritual banyak orang mengajarkan no mind, no self, tanpa pikiran, melampaui pikiran. Dalam bahasa kerennya sering disebut dengan meditasi. Dan meditasi itu pada dasarnya adalah melampaui pikiran. Kalau kita mendengarkan syair lagu yang disampaikan tadi, kita hanya akan bisa menemukan kedamaian apabila kita sudah menyerahkan hidup dan mati kita kepada Allah. Kelihatan syair yang dinyanyikan tadi biasa bagi orang kebanyakan. Tetapi bagi orang yang hidup dengan penuh kesadaran, itu kata-kata yang sangat menyentuh. Bisa jadi kalau saya mengatakan itu adalah intisarinya kehidupan. Itu sebabnya dalam ajaran Islam, kita diajarkan oleh satu ayat yang berbunyi, La tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi orang yang berserah diri. Jadi muslim itu adalah gelar yang diberikan Allah untuk orang yang sudah bisa berserah diri. Jadi muslim itu bukan sekedar pengakuan kita, tapi muslim itu adalah gelar yang mengaku kita muslim atau tidak muslim, tentu saja Allah. Jadi Allah lah yang paling tahu siapa yang muslim, siapa yang tidak muslim. Sehingga sangat mengherankan kalau ada orang kemudian melakukan klasifikasi muslim dan non-muslim. Karena sesungguhnya menurut Al-Quran, muslim dan non-muslim bukan justifikasi manusia. Dan itu sesungguhnya adalah justifikasi Allah. Jadi Allah lah yang paling tahu siapa yang muslim, siapa yang bukan muslim. Jadi muslim itu bukan sekedar pengakuan. Muslim itu kata dasarnya kan Islam. Islam itu adalah damai. Islam itu berserah diri. Jadi muslim sesungguhnya adalah gelar sesungguhnya. Gelar terhormat dari Allah sebelum seseorang mati. Makanya ayat lengkapnya kan, Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhalladzina amanu, yang diseru pertama adalah orang yang beriman. Lagi-lagi iman pun bukan sekedar pengakuan. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, sungguh sangat mudah. Tetapi apakah kita diaku
sebagai orang yang beriman oleh Allah, tentu saja kita harus mencari indikator-indikator yang membuktikan bahwa kita sudah jadi orang yang beriman. Level berikutnya adalah ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. La tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kau mati kecuali kamu sudah menjadi orang yang berserah diri. Jadi dapat diambil kesimpulan, modal untuk menjadi orang yang berserah diri itu dua. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Nah, iman pun kadang-kadang ya hanya dipahami secara luar, secara kulit menjadi dangkal. Rasulullah sudah mengajarkan terminologi iman dalam kerangka yang jauh lebih luas. Yang wujud terakhirnya iman itu adalah pelayanan dan kasih sayang. Yang wujud terakhirnya itu iman itu adalah kepedulian pada orang lain. Dan iman itu oleh Rasulullah sendiri tidak ada dikaitkan dengan ritual-ritual agama. Karena ritual agama itu bagi para nabi dan para rasul adalah sarana untuk membuat seseorang menjadi peka terhadap orang lain. Dan puncaknya iman adalah kepedulian pada sesama. Oleh karena itu, ya, persembahan kepada Allah yang paling agung adalah ya, menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Karena Allah menyatakan dalam Asmaul Husna, beliaulah yang zahir, beliau juga yang batin. Yang luar biasa, ya, pelajaran dari Allah dari fakta ke konsep. Bukan dari konsep ke fakta, dari fakta ke konsep. Beliau menyatakan adz-dhahiru al-batinu. Dari fakta ke konsep, dari dohir ke batin. Luar biasa. Jadi kalau kita mendengarkan lantunan syair lagu tadi itu dengan penuh kesadaran, hening, bening pikiran kita, kata-katanya sangat luar biasa. Serahkanlah hidup matimu kepada Allah, maka hatimu akan menjadi damai. Dan ini perlu kupasan yang lebih dalam. Lalu modal untuk menjadi orang yang berserah diri itu tadi dua. Satu iman, yang kedua adalah takwa. Takwa sendiri hurufnya ada empat. Huruf yang pertama adalah ta. Kalau orang-orang bijak mengatakan ta itu singkatan dari tawadu. Huruf yang kedua adalah kop. Kop itu artinya kona'ah. Huruf yang ketiga adalah wau. Wau itu adalah waro. Dan huruf yang keempat adalah alif. Alif itu ikhlas. Kalau kita punya yang empat tadi, tawadu, kona'ah, waro, dan ikhlas, itu sudah sangat luar biasa. Itu harta karun yang tidak dimiliki banyak orang. Apa artinya tawadu? Tawadu itu sering diartikan rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Karena rendah hati itu adalah satu-satunya bakat yang harus dijunjung tinggi. Karena lewat kerendahan hati hidup menjadi mudah. Orang yang menyatakan dirinya siapa, lalu ada kesombongan dalam dirinya, sulit. Datang ke sebuah forum untuk duduk saja, orang yang merasa dirinya siapa, sulit. Kalau semua kursi sudah penuh, pasti dia akan marah. Mana kursi buat saya? Kenapa tidak menyediakan ruang kosong buat saya? Karena dirinya menganggap dirinya siapa. Tapi orang yang tidak menganggap dirinya siapa, bahkan dirinya bukan siapa-siapa, ketika tidak ada kursi mungkin duduk di bawah lesehan saja tidak jadi masalah. Coba lihat orang-orang yang menganggap dirinya siapa, untuk parkir saja mungkin susah. Hanya untuk memarkir kendaraan saja susah. Tetapi orang-orang yang rendah hati, yang tidak menganggap dirinya siapa, mudah di mana-mana. Mungkin ketika restoran mahal yang dia tuju, sesuai dengan tingkat ekonomi yang dia punya, lagi penuh, mungkin dia dengan mudahnya mencari restoran lain yang buka, walaupun levelnya tidak seperti itu. Kan sangat mudah. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sesungguhnya ketika dia kehilangan rasa tawadu, tawadu, sifat rendah hati, hidup menjadi susah. Lalu modal yang kedua adalah kona'ah. Kona'ah itu adalah menerima segala sesuatu apa adanya.
Dan kedamaian itu kuncinya adalah bisa melampaui dualitas. Bisa menerima orang baik dan orang yang tidak baik apa adanya. Dan disitulah sesungguhnya letak kesempurnaan. Banyak orang yang mengira kesempurnaan itu ketika kita bisa menciptakan sebuah kondisi di luar diri kita sesuai dengan apa yang dimaui oleh kita. Lalu kita merasa bahagia dengan itu. Padahal sesungguhnya kita tidak punya kemampuan untuk menciptakan kondisi di luar diri kita seperti yang kita mau. Yang paling mudah untuk dilakukan adalah menciptakan kondisi di dalam pikiran kita. Ketika pikiran itu bisa menerima apapun yang terjadi, disitulah adanya qanaah. Dan orang-orang yang qanaah dekat dengan damai. Dan yang ketiga adalah waro. Waro itu sering diartikan malu oleh diri sendiri, malu oleh orang lain, dan malu oleh Allah. Nah, rasa malu itu kata Rasulullah adalah bentengnya iman. Orang yang tidak malu oleh dirinya sendiri, dia kira ketika dia berbohong pada orang lain, dia sedang menipu orang lain. Tapi orang yang malu oleh dirinya sendiri, berbohong, sesungguhnya dia sadar, sesungguhnya yang sedang dirugikan adalah dirinya sendiri. Makanya orang yang semacam itu mungkin kalau sekali-kali pun dia dengan terpaksa harus berbohong, pasti dia akan merasa tersiksa batinnya. Itu yang disebut dengan dosa. Dosa itu adalah penyimpangan perbuatan kita, pikiran kita, dan kata-kata kita dari fitrahnya jiwa. Dan saat jiwa itu fitrahnya dilanggar, maka jiwa itu akan memasuki dimensi penyesalan yang dalam, dan itu sangat menyiksa. Yang luar biasa, banyak orang yang mungkin melakukan penyimpangan pikiran, penyimpangan kata-kata dan perbuatan, tetapi tidak merasa tersiksa batinnya. Nah, kalau yang sudah di dimensi itu sudah kehilangan rasa kemanusiaan. Sebagai manusia, sudah tidak ada harga kemanusiaannya lagi. Dan itu sesungguhnya kondisi yang sangat mengerikan ya, bagi orang-orang yang sadar. Itu modal yang pertama iman, modal yang kedua adalah takwa. Itu yang akan mengantarkan kita untuk mudah berserah diri. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa sesungguhnya muslim bagi Allah? Yang berserah diri. Apapun keyakinannya, apapun bajunya, menjadi tidak masalah. Itu sebabnya Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di hadapanku adalah yang paling bertakwa. Karena takwa akan mendekatkan diri kita untuk mudah berserah diri. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 126 ada satu doa yang sangat indah. Mungkin yang sudah pernah membaca itu apalagi sudah mengamalkannya, doa ini sangat luar biasa bagi saya. Bunyi doanya sederhana.